Ketentuan prosedur bahwa setiap yang divaksin ini dua kali, ya. Jarak antara vaksin pertama dengan kedua itu kurang 2 minggu. Dan memang secara teori katanya vaksin ini nanti akan efektif bekerja setelah vaksin yang kedua. Jadi efektifnya itu bahkan katanya 2 minggu setelah vaksin yang kedua baru dia berfungsi secara full vaksin ini. Harapan kita ya seluruh masyarakat pun yang mengikuti nanti ya vaksin ini secara dua kali. Dan insya Allah sampai saat ini kami yang sudah mengikuti vaksin tidak ada keluhan apapun. Nah, mudah-mudahan saya juga mendengar laporan dari Kepala Dinas Kesehatan tadi, tenaga kesehatan yang sudah divaksin tahap pertama itu juga tidak ada keluhan apapun. Mudah-mudahan ini membuktikan bahwa vaksin ini memang sudah terbukti dan kita harap seluruh masyarakat terima kasih kawan-kawan. Jadi perlu saya sampaikan ya, pada hari ini pelaksanaan vaksinasi termin kedua ya untuk forum komisi pimpin daerah ya, tokoh-tokoh agama, masyarakat ya, kesehatan yang awal pencanangan tanggal 15 Januari kemarin. Ini pemberian termin kedua pencanangan. Berikutnya nanti mengikut jadwal pemberian kedua pada tenaga kesehatan yang sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan ya di semua fasilitas kesehatan ya. Di Medan ada 89 fasilitas kesehatan yang melayani pemberian vaksinasi ya. Terdiri dari 41 puskesmas, 39 rumah sakit dan 9 klinik. Inilah yang punya username yang memenuhi persyaratan sebagai fasilitas kesehatan yang melayani pemberian vaksinasi kepada semua tenaga kesehatan, baik di fasilitas kesehatan sendiri atau tenaga kesehatan yang dilayani di fasilitas kesehatan yang sudah kita tetapkan yang memenuhi persyaratan sebagai fasilitas kesehatan. Kemudian cakupan pertama, kita bersyukur ya sampai saat ini mudah-mudahan kita tidak ada menerima laporan KIPI ya, jadi kemudian pasca imunisasi kita syukuri ya. Kalau keluhan-keluhan awal setelah imunisasi itu biasa ya, belum terdeteksi, tapi yang termasuk KIPI ya, buat kita masing-masing mudah-mudahan belum ada dilaporkan dan ini kita syukuri, dan ini menunjukkan ya manfaat yang kita harapkan ya, kemudian upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Dan sampai sekarang ini untuk tenaga kesehatan sudah mencakup 49,3% ya. Jadi tenaga kesehatan kita yang sudah terdaftar di KPCPEN ya, 18.141 ya. Kemudian sekarang ini sudah mendapat pelayanan sejumlah 8.943, jadi mencakup 49,3% ya dari semua fasilitas kesehatan. Dan ini mudah-mudahan setelah minggu ini akan bisa lebih cepat penyelesaian, karena pada awalnya terkendala dengan yang mendapat vaksinasi itu yang sudah menerima panggilan SMS, yang sudah diregistrasi ulang, dan kita memohon petunjuk kebijakan dari Kementerian Kesehatan apakah kita harus
hanya pasif menunggu, tapi apakah kita sudah bisa melakukan vaksinasi yang sudah terdaftar di KBCPN. Itu kebijakan itu dimungkinkan, makanya kita tidak pasif menunggu etiket ya atau SIS panggilan itu, tapi yang sudah terdaftar di KBCPN itu sudah bisa segera kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan untuk percepatan ini kita harapkan dalam minggu ke depan ini kita sudah bisa menyegerakan untuk bisa memenuhi pelaksanaan vaksinasi kepada semua tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. Karena yang masuk kriteria eksklusi itu ada beberapa kriteria yang tidak dimungkinkan untuk divaksinasi. Terutama bagi yang sudah konfirmasi positif, kemudian kehamilan, kemudian ada penyakit-penyakit komorbid, ya. Jadi ada beberapa eksklusi yang memang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan vaksinasi. Ini saya kira targetnya secara nasional harusnya seminggu ya Pak, atau ya ada perpanjangan Pak? Itu sebenarnya petunjuk untuk upaya percepatan. Kita sesuaikan dengan kesiapan, dengan yang sudah memenuhi kriteria bisa divaksinasi, itu kita percepat. Jadi kita yang mengajukan untuk upaya percepatan. Jadi saya kira percepatan itu tergantung dari semua tenaga kesehatan yang terdaftar untuk segera dimungkinkan dilaksanakan vaksinasi. Ya. Jadi kalau lebih cepat kita, ya, harapan lebih baik sehingga nanti kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Ya, di tahap pertama tenaga kesehatan, ya, mungkin ya kalau kita bisa lebih cepat menyelesaikan untuk semua tenaga kesehatan, kita bisa masuk pada tahapan berikutnya pada tenaga-tenaga pelayanan publik. Ya. Dan itu nanti ada petunjuk lanjutan dari pusat untuk pelaksanaan vaksinasi pada sasaran berikutnya. Stok vaksin kita sekarang sudah berapa Pak di Dinkes Medan? Kalau stok vaksin kita ada 38.400 ya, 38.000 karena dua kali pemberian, pertama ada 20.000 kemudian penambahan 18.000 ya, 18.000 lebih yang kita terima. Dan itu cukup untuk dua kali pemberian sejumlah tenaga kesehatan kita yang terdaftar, yang tercatat di KPCPN. Ini barangkali sebagai perkembangan dari pelaksanaan vaksinasi di Kota Medan. Jauh ini perkembangan COVID ya, itu seperti yang terlapor ya dalam harian, memang kita harus waspadai ya, ada kecenderungan peningkatan kejadian kasus, dan ini sudah kita komunikasikan baik dengan Satgas Provinsi ya, kemudian upaya-upaya pelayanan di rumah sakit ya. Jadi kita mengharapkan penguatan dari provinsi supaya beban layanan Kota Medan bisa terbantu ya, dengan upaya-upaya penyekatan di kabupaten kota ya, jadi jangan menumpuk di layanan di Kota Medan, tapi masing-masing kabupaten kota sudah bisa memaksimalkan pelayanan untuk betul-betul bisa memaksimalkan sehingga tidak menumpuk pelayanan di Kota Medan. Ya, terima kasih.